sharing deh, gak usah nanya agenda deh. Akan menjalani tahun ini. Pelajaran dengan segala yang terjadi di akhir tahun ini, ya belajar buat aku sih untuk lebih dewasa lagi, lebih tegar lagi, lebih kuat lagi menghadapi semua cobaan. Karena ini kan baru cobaan kecil dari kehidupan aku. Akhir tahun di rumah paling sama anak-anak. Pencapaian terbesar mungkin 2024 membahagiakan anak-anak aku yang pasti. Aku sih orang enggak yang harus buat 2024 begini target ada. Mudah-mudahan bisa terrealisasi sih, karena aku mau ada usaha juga barengan sama teman-teman aku, barengan Kisha juga. Jadi lebih aktif nggak sih? Enggak, aku jujur ya belum kepikiran cari pasangan lagi sih gitu, maksudnya karena anak-anak udah gede, apalagi sih yang mau dicari kan? Ya aku lebih ke bahagian anak-anak dulu gitu, apalagi kan sekarang Mira udah mulai tumbuh nih, udah mau 10 tahun, jadi ya lebih ngurusin anak-anak lah. Ya nggak masalah sih sebenarnya, kalau aku kan gini, aku bermasalah dengan ayahnya, dengan papanya, bukan papanya bermasalah, maksudnya papanya bermasalah sama aku, bukan berarti bermasalah dengan anaknya. Jadi kalau aku nggak ada masalah. Kalau untuk jadwal ketemu anak-anak sama ayahnya gimana nih, Tel? Saya tidak pernah membatasi, kalau mau ketemu silakan. Kayak nanti juga Gunawan udah bilang mau bawa Miro ke Jepara, ya selama itu Mironya lagi di kursus sekolah ya silakan. Iya, nggak jadi. Karena sebenarnya gini, aku sudah ngobrol masalah pelaporan itu. Masalah pelaporan itu sebenarnya bukan dari Gunawan, tapi ada orang di belakangnya yang mengulangkan tentang itu. Makanya dia juga kaget, karena dari awal seperti Gunawan bilang, dia tidak ada keinginan untuk melaporkan aku ataupun mau yang untuk proses hukum itu nggak ada. Jadi memang karena untuk statement itu sendiri tidak pernah keluar dari mulutnya Gunawan kan, jadi dia juga kaget sebenarnya. Makanya kemarin aku ngobrol juga, ya memang dari awal dia tidak pernah ada niat seperti itu. Kalau sendiri tapi kenal sama orang yang dimaksud sama Om Gunawan? Kalau kenal aku nggak kenal, cuman ya siapa orangnya ya kita nggak tahu lah ya. Intinya mungkin kemarin-kemarin itu ada orang yang mau memanas-manasi suasana aja sih. Kan dari awal niat aku perceraikan baik-baik ya, itu kenapa dari mana aku selalu diam, itu memang karena ya aku memang mau baik-baik, karena aku juga ada anak-anak yang harus aku jaga mentalnya, terutama Miro gitu kan. Kalau makanya dengan adanya berita kemarin yang dilaporin itu bikin panas dan mungkin bahwa aku cuma untuk orang yang bikin panas itu sih kan. Kalau kenapa dari kemarin saat ada berita mau aku dilaporin segala macam, aku nggak respon, nggak apapun, diam ya, karena memang ya aku nggak mau ngasih panggung untuk orang-orang yang cari panggung sih. Kalau untuk masalah bukti baru, kemarin udah aku kasih di pengadilan, udah ada. Nah sebenarnya untuk masalah pembuktian ini kan, ini bukan target, bukan tujuan utama aku dalam perceraian ini, bukan tujuan utama aku. Jadi memang karena kemarin ada seperti itu, ada statement seperti itu yang minta bukti, akhirnya ya mau nggak mau aku harus keluarin bukti itu, karena aku bukannya mau cari-cari masalah ini gitu loh, masalah dugaan ini sebenarnya untuk perceraian itu. Cuman ya karena ada statement yang meminta aku untuk buktiin, ya aku. Ya oke, sudah sampai di titik ini ya. Anak-anak seperti apa nih menjalani dari proses awal sampai hari ini? Mereka menghadapinya gitu kan? Anak-anak? Kalau kayak Kisha sih mereka, dia lebih ke kuatin aku gitu. Jadi ya semua ya dalam pun ini memang mungkin yang terbaik buat Bunda gitu. Nah, tapi kita nggak pernah tahu ke depannya akan seperti apa.